Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini semestinya melanjutkan kajian sifat sholat tadi. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas kurban terlebih dahulu, yakni fikih seputar kurban. Nanti kalau ada yang ditanyakan, hal-hal yang dilakukan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya akan baca dua kitab, tapi yang saling melengkap saja, tidak dibaca semua. Faslun wal udhiyyatu sunnatun mu'akkadah. Fasal dan berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkad. Dari versi manapun yang namanya korban itu sunnah mu'akkad. Jadi jangan dikatakan wajib, Pak. Karena banyak yang latah ngomong wajib. Padahal bukan wajib. Tapi bukan pula sunnah biasa. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib. Makanya ada yang menyebut bahasa lainnya sunnah wajibah, sunnah yang mendekati wajib. Tapi bukan wajib hukumnya. Sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu setiap tahun. Korban itu setiap tahun. Kalau di kampung saya ada pemahaman korban itu seumur hidup sekali. Kalau nggak mampu ya itu seumur hidup sekali. Tapi hukum asalnya sunnah mu'akkad mamalaka jaza'atan, yang di hari Idul Adha itu dia mampu membeli seekor kambing. Jadi dia mampu membeli seekor kambing. Kan dia akan sunnah mu'akkad tanpa hutang jatuh tempo, tanpa kebutuhan yang lebih besar. Mampu ada kelonggaran untuk membeli seekor kambing minimal, maka dia sunnah mu'akkad untuk berkorban. Sunnah mu'akkad hanya bagi sahibul mal, pemilik harta, atau orang yang bergaji, yang berpenghasilan, yang bekerja mencari nafkah. Itu yang sunnah mu'akkad. Kalau yang lainnya sunnah biasa. Makanya boleh mengatasnamakan istri walaupun istri gak nyari. Hanya saja yang sunnah mu'akkad adalah yang nyari. Jadi kalau di rumah itu suami istri nyari semua, gajinya gede semua, anak dua sudah bergaji juga semua, sudah nyari juga semua, maka jadi empat sunnah mu'akkad satu rumah itu. Karena empat-empatnya berpenghasilan dan berpenghasilan yang layak untuk punya kemampuan membeli seekor kambing. Baik, kemudian yang berikutnya, minimal bagi yang tidak mampu usahakanlah seumur hidup sekali untuk berkorban. Selanjutnya, wajib isuku fihal jadak minat do'ni, mengenai umur hewan kurban. Boleh untuk atau itu kambing biasa, kambing besar ya. Kambing besar itu yang penting sudah poel giginya. Poel giginya itu tanggal giginya. Ini bisa jadi maaf fasarakan al-qoroba. Umur kambing itu sudah 1 tahun atau mendekati. Jadi walaupun dia 10 bulan tapi sudah tanggal giginya, maka sembeli boleh, walaupun rata-rata 1 tahun. Tapi untuk kambing kacang, kambing yang kecil, ma'au fasanatan wa dakhala fi thaniyah, umurnya harus 1 tahun dan sudah memasuki tahun yang kedua. Selanjutnya wa taniyu minal ibil, untuk jenis unta wa taniyu masuk usia hitungan berapa? Ulama beda pendapat. Pendapat yang masyhur ma'au wa arba'a sanawatin wa dakhala fil khamisah. Masuk tahun yang genap umur 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Kemudian ada ulama yang berpendapat ma'au wa arba'a khamsah sanawatin, sudah sempurna umur 5 tahun dan masuk tahun yang kelima. Beda pendapat ini enggak bikin pusing kita.
pakai unta Pak korbannya. Nah, kalau pakai unta agak kuning juga kita milihnya. 4 tahun atau 5 tahun. Unta itu harganya sama kayak sapi, nggak terlalu mahal sebetulnya. Cuman ongkosnya itu yang mahal. Ngebawa dari Arab ke kita ini, yang ongkosnya 100 juta. Jadi 120 juta jadi harganya. Jadi sekali lagi, untuk unta masuk hitungan minimal 4 tahun masuk tahun kelima. Wafil bakori watariu minal bakor, dan untuk sapi juga begitu, sudah masuk umurnya. Berapa umurnya? Ma'aufa sanata ini wadakala kita lita. Kalau umurnya sudah 2 tahun dan masuk tahun ketiga, itu enak kita sambil umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Selanjutnya waktu disibul badan Quran sabati, boleh unta itu patungan atas 7 orang. Patungan digotong 7 orang, di atas namakan 7 orang. Wal baqaratu an sab'ati, sapi 7 orang. Wa syatu an wahidin, dan kambing 1 orang. Saya perlu tegaskan, unta hanya menggugurkan sunnah muakkad bagi 7 orang, tak boleh lebih, kurang boleh. Jadi 1 orang 1 unta tidak jadi masalah. Nabi Ibrahim itu pas 1000 kambing sendiri, 300 sapi, 100 unta dilakukannya sendiri, lebih tidak masalah. Tapi apa namanya, banyak tidak masalah, tapi maksimal 1 unta 7 orang. Selanjutnya sapi juga 7 orang dan kambing hanya untuk 1 orang, gugur sunnah muakkadnya. Saya bacakan dalilnya. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, nahana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Rasul di tahun Hudaybiyah. Al-badanat 'an sab'atin, unta itu atas 7 orang. Wal baqarat 'an sab'atin, dan sapi atau kerbau atas 7 orang. Sahih Muslim nomor 1318. Wafil Bukhari, yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5228 an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'i bil baqar, telah berkorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, atas nama istri-istrinya seekor sapi. Makanya ada anggapan begini, Pak. Ngapain atas nama istri? Cukup suami aja korban, istrinya ikut. Pernyataan itu tidak pada tempatnya. Justru dianjurkan jangan atas nama suami terus. Ada kalanya atas nama istri. Karena itu yang dilakukan olehnya. Sementara istri nggak nyari, sudah lah, pokoknya sama gua aja lagi. Nah, lo mengikut aja lah, kan nggak nyari ini, nggak bisa. Sebaiknya sekali waktu atas nama istri, kurban tersebut. Kan Ustaz satu kambing sudah lah cukup untuk satu keluarga. Kalau pahalanya bisa dihadiahkan satu keluarga. Tetapi kalau di situ ada sunnah muakkadnya lebih dari satu orang, nggak bisa satu kambing. Seperti yang saya sampaikan tadi, istri berganti 10 juta, suami berganti 15 juta, anaknya juga begitu, 2 orang walaupun belum menikah, tapi sudah balik. Maka 4 kambingnya tanggung amat milik sapi sekalian. Itulah yang mesti dimengerti, Pak. Karena kambing tidak bisa menggugurkan sunnah muakkad lebih dari satu orang, hanya untuk satu orang gugur sunnah muakkadnya. Saya ambil contoh, kan Nabi pernah korban, bunyinya begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, di atas nama Muhammad dan atas keluarga Muhammad dan dari semua umat Muhammad. Itu kambingnya cuma satu, Bang. Cuma satu kambing.
bukan berarti menggugurkan kewajiban, bahasanya begini, menggugurkan sunat mu'akkad yang lain, tidak. Itu hadiah pahala saja. Kita kalau mau diambil hukum, kita salah ngambilnya. Pak korban 2020 1441 udah lo kapan dulu sama Nabi udah dijadiin satu udah bisa. Misal contoh begini, kepala daerah, kepala negara misalnya Jokowi nyembelih sapi yang kepentumbuhan yang harga 100 juta misalnya. Lalu dia berkata, ya Allah terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarga Jokowi, dan dari semua rakyat Jokowi. Bapak-bapak gak korban, apa malah korban kuda sama Jokowi? Gak bisa. Sapinya Jokowi hanya menggugurkan kewajiban sunnah mu'akkad bagi 7 orang keluarga. Dan tidak bisa menggugurkan sunnah mu'akkad semua. Tapi dia bisa menghadiahkan pahala. Hadiah pahala untuk yang lain. Itu jangan fatal menggunakan hadis. Banyak orang menggunakan hadis itu untuk ramai-ramai gak bisa. Ya saya tanya Ustaz, ada mekanisme belajar korban di sekolah yang 50 ribu itu Pak, dan sokongan 10 ribu. Kalau sokongan 50 ribu, 600 siswa beli satu-satu, apa itu sah korbannya? Jawabannya iya, sah korbannya. Korbannya itu Pak, jadi korban. Yang penting di sebelahnya pada hari raya korban dan 3 hari tasyrik, enggak keluar dari situ. Sah korbannya, tapi tidak menggugurkan sunnah mu'akkad satu pun. Karena apa? 50 ribu. Ini nanti bapaknya diajak korban, Pak korban, udah anak saya di sekolah, nggak bisa. Oh cuma gua cap 50 ribu, nggak bisa. Tetap sapi menggugurkan sunnah mu'akkad bagi orang tua yang ramah siswa itu nggak bisa. Tapi apakah mereka dapat pahala? Nggak apa. Jadi bagilah, bagi-bagi pahala. Kalau pahala sunnah bapak moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Pemandangan inha, kalau kami korban, apa pahalanya ya Rasul? Enggak usah hitung-hitung yang lain dulu, kata Nabi. Entar menghitung daging, entar menghitung berapa liter darahnya, entar menghitung bagaimana tulangnya, emasnya. Dipilih sa'aratin hasanah, dari satu bulunya saja kamu dapat pahala. Satu bulunya saja. Jalan-jalan kita hitung dulu sama berapa. Ini barang gak kenakan, ini barang keluar. Ini kita bakar. Dari satu bulu tidak berpaham. Makanya tidak ada satu penamaran anak Adam yang lebih utama daripada mengalirkan darah hewan korban yang pernah pada hari raya korban. Nanti Idul Adha itu tidak ada satu penamaran yang mengalahkan min kira ketiga daripada mengalirkan darah hewan. Pahalanya udah jelas gede banget. Jadi kalau anak-anak kita sumbangan untuk di sekolah, kasih saja, nggak masalah. Apa dapat pahalanya? Dapat. Ya dibagi-bagi pahalanya. Tapi dia tidak menggugurkan sunnah mu'akkad. Begitu ketentuannya. Jadi tadi, kalau kebiasaan orang Indonesia, korban atas nama papa, mama, anak, pakas, tombai, misalnya, Siti, Sidi, diurut itu nggak asal. Benar itu Pak, kalau memang ada rezeki ada benar. Yang salah itu yang mengatakan begini, udah satu keluarga mas satu pampirian, dia salah dia ngomong begitu. Karena apa dia membuka hukum, kambing hanya untuk satu orang. Aturan dia ngomong begini, kambing itu menggugurkan sunnah mu'akkad satu orang, tapi boleh pahalanya dihadiahkan atas nama satu keluarga. Jangan ke satu keluarga sekampung aja boleh, jangan ke sekampung senegara aja boleh. Nama semua umat Islam se-Indonesia boleh. Paling malaikat kamu belaga lu ya, udah kayak banyak pahala aja bagi-bagi gitu ya. Paling gitu Pak, kita aja masih butuh banyak pahala ya. Kalau Nabi
sama orang tua, karena dia nggak punya kesempatan beramal lagi. Nah kita yang menghadiahkannya. Makanya ulama empat madzhab sepakat sunnah hukumnya korban atas nama orang lain. Muncul pendapat baru, bid'ah korban atas nama orang lain. Kata siapa bid'ah? Ulama empat madzhab nggak ada yang katakan begitu. Itu hadisnya sahih. Di sahih At-Tirmidzi nomor hadis 1514 Imam Ali yang diperintahkan Nabi untuk berkorban atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Cuman saya Imam Ali bapaknya masih kafir, masih musyrik. Makanya Imam Ali berkorban tidak atas nama bapaknya, tapi pengganti bapak. Pengganti bapaknya siapa? Ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah kebanyakan pahala. Tapi inilah cara aku berbakti kepada Imam Ali. Jadi begini. Selanjutnya wa arba'un la tujzi'u fil duhaya. Ada empat cacat hewan yang enggak boleh sama sekali digunakan untuk berkorban. Ini benang merah. Al-'awra'ul bayyinu 'awraha. Hewan yang buta yang jelas-jelas butanya. Buta permanen. Enggak sah digunakan untuk berkorban. Wal 'ajabul bayyinu 'awraha. Hewan yang pincang, yang jelas cacat kakinya. Kalau cuma kecetit, boleh tak apa-apa. Mana pas mau dibawa loncatnya dari mobil truk, pas diturunkan, dia kecetit, tidak jadi masalah. Kecuali kalau kita lihat dari tempat belinya, dia sudah pincang. Lalu kita tanya sejak kapan, sejak 2 tahun yang lalu, bercacat permanen kakinya. Selanjutnya, wal-mari datul bayi dumarullah, hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya, tepar. Kalau kambing itu mau disembelih, dia ngegeletak, nggak bisa bangun, walaupun masih bernyawa, nggak sah digunakan betul. Dia akan menjadi sembelihan biasa. Jadi cari yang sehat. Yang keempat, wal-ajfah, hewan yang kurus kering. Sampai nongol suhu busuknya dari kulitnya, kempot perutnya, tepos pantatnya, kurus kering, sampai kering sum-sumnya. Yang korban gemuk, kambingnya kurus. Panitia bingung, ini apa enggak tuker? Mestinya orang yang disembelih bukan kambingnya. Nih, kurus kering hati-hati, Pak. Hanya kalau bapak-bapak beli hewan jauh-jauh hari, harus dikasih makan yang bagus. Karena hewan yang diberi makan yang bagus sebelum disembelih, maka dagingnya sehat. Karena hewan itu disembelih dalam keadaan bahagia. Semua hewan sembelihan. Ibaratnya kalau sapi kebo itu dia suka mandi lumpur, mandi lumpur. Kambing itu kan ada yang hobi spray, minum spray. Apa sebabnya dia itu? Hobinya hewan ini, apa yang bikin dia gembira? Ayam itu kalau bisa ayam kampung sebelum disembelih, apa senangnya dia? Itu kalau caranya begitu, maka dia akan disembelih dalam keadaan bahagia dan tidak akan menimbulkan penyakit. Makanya orang Indonesia itu banyak kalau habis makan kambing darah tinggi. Mengapa demikian? Karena mungkin kambingnya ada tersiksa sebelum disembelih. Kasih makan kurang gitu kan, mau disembelih ini nggak usah kasih makan aja nggak apa, mungkin begitu kan. Akhirnya dia disembelih dalam keadaan terzalimi. Dia lupa siapa dia yang makan daging gua nih, setruk semua. Nah, bahaya gitu. Kemudian ayam juga begitu. Makanya ayam nanti kan mengajarkan begitu, ayam kurung dulu. Ayam-ayam kampung, ayam liaran, kurung dulu, kasih makan yang enak-enak. Dagingnya baru sehat. Makanya kalau ikan yang dipelihara di kolam berlumpur, kan bagusnya tidak langsung dikonsumsi. Tapi kita kasih air bagus dulu selama berjalan. Nanti dagingnya lebih sehat, lebih bagus lagi. Media selanjutnya, wa'id izi'ul khasiyyu. Boleh hewan yang sudah dikebiri. Kambing, kerbau, sapi yang dikebiri boleh. Termasuk juga yang tidak ada tringgilan. Iya, tringgil ya. Itu tringgilan itu boleh juga. Termasuk sapi, kambing.
kambing dan kerbau betina boleh. Aduk kuronan atau inatan, jantan atau betina boleh semua. Kalau ada orang perempuan bawa sapi betina, nggak usah ditolak. Bawa kambing betina, sah boleh betina. Walaupun yang abdul jantan, maka kapsan al-akor berpahala. Kambing jantan, tanduk yang panjang, melengkung, yang tampak kejantanan. Di kambing itu, kalau melihat kambing betina, langsung mumpur, nah paling bagus. Tapi kalau melihat yang lain, oh ini kurang bagus, walaupun jantan. Jadi kambing itu semakin kanji, makin bagus. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang kanji ya. Kata ibu-ibu sebelah aja, Ustaz. Oh, mendingin kepala. Jadi makin ganjil, dia makin bagus. Kambing itu. Cuman kalau adanya yang betina, atau kebetulan sapi betinanya lebih besar, prediksi dagingnya lebih banyak daripada yang jantan. Tapi harganya sama. Kita boleh pilih yang sapi betina. Pertimbangannya kan yang strategis tahu ini kita, karena Islam itu mengakomodir kemaslahatan. Kan kalau ulama berfatwa sapi, unta, kambing, mana yang lebih afdol? Di hukum asal ulama banyak menyatakan kambing lebih afdol. Kenapa kambing lebih afdol? Karena Nabi menyukai kambing. Kenapa Nabi menyukai kambing? Karena di Arab orang Arab makan kambing buat untuk tidak jadi masalah. Mengapa Arab kan negara dengan gravitasi bumi yang rendah? Nah kita kan dibentangkan garis khatulistiwa. Karena kita dibentangkan garis khatulistiwa, gravitasi bumi tinggi, maka rentan pada darah tinggi. Makanya kita makan sedikit aja udah darah tinggi. Kalau saya sih enggak sih, kalau saya. Mudah-mudahan enggak salah aja ya, kalau makan ini. Tapi itu sudah berhubung alam itu. Karena kita di garis khatulistiwa. Coba lihat orang Arab. Makan kambing begini-begini biasa aja. Apa dia ada darah tinggi? Kayak gemuk banget padahal. Kolesterol juga. Tapi mengapa gak jadi masalah? Karena mereka di gravitasi bumi yang rendah. Nah kita juga berjalan dalam garis khatulistiwa. Banyak orang yang habis makan kambing ketar-ketir. Makanya daripada korban kambing banyak yang gak makan, mending sapi. Pandangannya apa? Kemasalahan. Kalau kemasalahan ada sapi betina, dikarenakan dagingnya lebih banyak. Apalagi banjir ya, nggak memandu ya, atau menipus lah, nggak tanah lah, itu bagus malah dikorban, dagingnya banyak, harganya lebih murah. Selanjutnya walau suruh korni, hewan yang patah tanduknya atau gompel tanduknya masih boleh digunakan berkorban. Nah yang nggak boleh begini, la tu izul makratu uduni walatana, tidak boleh yang putus telinga dan putus ekornya, itu tidak boleh. Putus telinga dan putus ekor. Ekornya dia yang diambil juga tidak boleh dimakan. Orang pengen sok buntung, dia buntung sapi, bolongnya dia. Lalu dimasak, tidak boleh. Haram. Karena apa? Anggota tubuh hewan yang terlepas dari tubuhnya itu bangkai, haram dimakan. Semua kita putusin aja kakinya misalnya. Kita sok, tapi intinya ini enggak disembelih. Ambil kakinya dua, haram. Sudah haram najis juga. Jadi anggota tubuh hewan itu hukumnya najis. Anggota tubuh hewan hukumnya najis ketika dia terlepas dari tubuhnya tanpa di apa namanya? Disembelih induknya. Apa pokoknya tanpa disembelih. Hanya saja begini, selain hewan, manusia, enggak najis. Misalnya kaki diamputasi, itu enggak najis. Tapi harus diukur. Tangan diamputasi, itu enggak najis, Pak. Tangan manusia, enggak najis, tapi harus diukur. Tapi enggak halal. Nanti tangan disok, kalau sudah enggak najis, besok lah. Tangan kesayangan, enggak harus diamputasi, ya. Terbesar. Diabetes diamputasi ya, Pak ya, ngesot misalnya. Jadi hanya potongan tubuh manusia yang tidak najis. Tapi kalau dari hewan jadi najis. Baik, yang selanjutnya walad darab.
Selanjutnya waktu dzabih, waktu menyembelihnya. Min waktu salatil aid, dari waktu salat Idul Adha ila ghurubi syamsi min akhir ayyam at-tasyriq, sampai hari terakhir, maghrib hari terakhir dari hari tasyriq. Jadi kalau korban kita itu hari raya nya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Maghrib hari Senin batas akhir. Karena kalau sapi banyak, 4 hari Jumat angin betul. Makanya bisa kita pilih hari Sabtunya besoknya. Karena lebih longgar. Kita bisa menyembelihnya dari subuh kan. Misalnya subuh saya langsung disembelih. Tapi kalau hari Jumat, dia mepet. Kalau zaman 10 tahun yang lalu, resiko apa kurban hari Jumat itu begitu kita Jumatan, ada panitia izin dia ikut Jumatan. Nah begitu selesai Jumatan, kakinya jalan masing-masing. Sudah hilang. Kepalanya gelinding kemana-mana gitu. Kulitnya sudah hilang. Mereka itu kalau tahu, ini kan mencuri. Enggak boleh. Kalau dulu itu kan belum ada mungkin faktor budaya. Kadang-kadang dia lagi bergetik, anaknya sudah nongkrong di belakang. Lempar pala, lempar kulit. Habis aja korban itu. Anaknya yang sudah ngangkutin di belakang. Sini nong. Kasih kulit, kasih kakinya. Itu enggak boleh. Itu termasuk mencuri. Dan saya dulu pertama kali di Bandar Lampung, korban apa, ikut jadi panitia korban itu pas hari Jumat. Kan ada yang memang ikut-ikut ngewal, ngebantu itu kan memang enggak pernah ke masjid. Tahu-tahu ngomong lah, bawa pisau sama asal. Ngapa Pak? Ya kalau boleh-boleh bantu kan. Ya kita perkenankan bantu, begitu kita Jumatan dia pamit, nungguin daging. Selesai Jumatan, hilang dua kaki situ. Enggak tahu siapa daripada jadi itu sudah. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Baik, kemudian yang berikutnya. Wala ya'kulul mudhi'i syai'an minal udhiyyatil mandura. Orang yang korbannya korban nadar tidak boleh makan sedikit pun. Kalau kita bernadar untuk korban. Nadar itu apa? Contoh begini, seandainya sakit saya sembuh, maka saya bernadar akan korban sapi. Itu ketika dia korban sapi, yang ikrar nadar itu, yang berkorban itu tidak boleh makan dagingnya. Kalau korban nadar, yang nadar saja. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha. Tapi boleh makan kurban yang kurban sunnah biasa. Kurban sunnah biasa boleh. Seberapa banyak boleh makannya? Kalau dia ngurus sendiri, ya kulu ahlul baiti talak tulutan. Boleh sampai sepertiga tulutan bagi keluarga yang berkorban. Jadi kalau sapi itu nyembelih sendiri ya Pak, kita kurban sapi ini, kita sembelih sendiri, kita urus sendiri, itu kita boleh mengambil sepertiga dari hewan kurban. 33%-nya boleh. Tapi kalau ke panitia ya janganlah. Dari panitia bawa sapi, panitia saya korban sapi, tapi saya minta bawa dua atau apa. Sepertiga. Kata panitia, bawa pulang sapi, urus sendiri. Bawa sapi, jodoh-jodoh kami. Lo ngapa kalau ke panitia gak boleh sepertiga? Jatah sepertiga orang yang berkorban itu dikurangi untuk dibagi ke panitia. Itulah sebabnya mengapa panitia korban boleh menerima lebih daripada orang bagian orang pada umumnya. Karena panitia korban itu bukan aljazi. Coba lihat yang di WA belakang ini muncul. Itu fatal betul. Panitia tidak boleh menerima lebih. Situ kan begitu. Wah oh, panik panitia se-Indonesia kali baca yang kayak gitu. Itulah bahaya nilainya medsos. Padahal saya tahu lah sumber artikel itu, situsnya juga tahu. Itu artikel sebelumnya yang di situs itu juga sudah diklarifikasi dengan pernyataan baru. Artikel baru menyatakan ini klarifikasi terhadap artikel sebelumnya yang menyatakan panitia korban tidak boleh menerima lebih.
menerima dari Ihwal Kopat, itu hanya tukang jahit. Al-Jazir. Al-Jazir itu siapa? Profesi. Karena zaman Nabi tidak ada penitia kurban. Tidak ada gotong royong. Itu lah kalau mau tahu kelebihan bangsa Indonesia sama bangsa Arab. Indonesia itu punya gotong royong. Itu bangsa lain belum tentu punya. Amerika tidak punya sistem gotong royong. Tidak ada. Kemudian Eropa tidak punya sistem gotong royong. Indonesia lah yang punya gotong royong. Ngapain pakai-pakai gini? Kerja aja di barang barang. Kan gitu. Makanya orang yang panitia kurban lebih dekat kepada sahibul kurban, perwakilan orang yang berkorban. Ngekhidmat. Maka jatah orang yang berkorban seperti itu dikurang. Dikasih dibagi kepada panitia kurban. Berarti panitia tidak ikhlas dong. Nah ikhlas urusannya sama Allah. Bahwasanya pada kenyataan yang mereka itu ingin dapat daging kurban, itu lumrah manusiawi banget. Saya memahaminya begini, mengapa kalau tetangga itu jangan sampai ada yang tidak kebagian daging kurban? Mengapa? Tidak enak hati. Mengapa mereka itu bela-belain walaupun tidak jadi panitia pengen dibantuin? Bisa beli daging. Bisa berjadi, tapi kalau mereka nggak kebagian, nggak masuk hitungan, nggak kebagian, istrinya nanya, kita nggak kebagian korban, pak. Anaknya juga nanya, orang semua kebagian korban, kita enggak enak alasan ini, enggak enak, nyesel, yakinlah sama saya. Walaupun dia nggak heran, nggak makan daging korban itu udah biasa, nggak makan daging itu udah biasa, tapi ada rasa nggak enak. Seperti tidak ada itu sama masyarakat. Seperti tidak ada nilai sama masyarakat. Ada apa? Ada apa gitu loh, kok gua gak kebagian. Ada anak itu manusiawi banget. Makanya kadang-kadang ini burung gitu. Atau gini, kalau tegaskan ada masjid yang gak mau pakai panitia aja, pakai tukang jagal. Jadi panitianya hanya untuk distribusi aja. Ada ya, gak apa-apa itu. Tapi pastikan, jangan sampai ada tetangga yang tidak kebagian. Itu pastikan itu. Kalau dari kurban banyak, tapi kalau kurbannya cuma dikit ya harus maklum, kami hanya memberi kepada fakir miskin saja. Enaknya kurbannya beri kulu, wadahilu, wadasorganu, makanlah, hadiahkanlah, sedekahkan. Kenapa kalimatnya begitu? Semua orang boleh makan, dia kaya dia boleh makan. Dia kaya dia boleh. Rumahnya gedung mewah kayak istana kasih, dia gak mau ya kasih ke satpamnya. Kasih ke asisten rumah tangganya, semua boleh tuh. Itu pesta barang-barangnya korupsi. Sampai sini dulu, kita buka tanya jawab, saya silakan. Pertanyaannya jelas. Sejak zaman Nabi juga begitu. Tapi ada kalanya kata ini.
jangan ada hanya penyebutan di kita bahasa modern. Bahasa modern gotong royong. Kayak zaman saya di kampung itu kan kalau nyembelih korban nenek itu ya sepupu-sepupu, tetangga-tetangga ikut ngurusin, ngebantuin. Itu bukan tukang jaga mereka. Jangan dibayar. Seandainya mereka disamakan tukang jaga, bukan hanya enggak boleh buat tempat bagian satu kantong itu. Sepotong daging pun mereka enggak boleh mendapatkan. Kalau disamakan maka ulama sepakat yang benar panitia korban bukanlah tukang jaga, tapi dia akan mendapatkan bagian sebagaimana bagian mengambil bagian dari orang yang berkorban, mengurangi. Makanya orang yang berkorban itu diberi jatah sampai sepertiga. Sedemikian diberi jatah sampai sepertiga. Mengapa demikian? Maksudnya kan untuk ngasih yang bantu-bantu, yang ngurusin itu semua. Itu maksudnya, makanya sampai seperti itu. Ada bagian mereka sebagai tetangga pada umumnya, ada bagian mereka sebagai fakir miskin pada umumnya, tapi ada hadiah lebih. Itu boleh tidak jadi masalah. Makanya tadi fatwa yang mengatakan tidak boleh itu dianggap fatwa liar. Mengapa fatwa liar? Tidak ada sumber fatwa. Yang disebut fatwa itu begini Pak, kalau dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita harus terbiasa. Kalau perkataan individu bukan fatwa, fatwa itu majelis. Karena apa? Kalau saya ngomong itu pendapat pribadi saya. Dikatakan fatwa harus ada diskusi, ada bantah-bantah. Makanya kalau ulama mengeluarkan fatwa kan, itu harus ada sidang dulu. Sidangnya nggak cukup sehari, berhari-hari, baru ada kesimpulan. Nah itu pendapat yang diperlakukan itu hanya pendapat pribadi. Yang ditulis dan tidak bisa. Jadi penjelasannya, panitia korban jangan dibayar. Karena kalau dia dibayar, berarti disamakan dengan tukang jaga. Berarti dia tidak boleh menerima dari korban. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah saja. Jadi bukan tukang jaga, jangan disamakan. Beda kan dengan tukang jaga. Karena kalimatnya begini. Layak kalau jazir ajro tangan malihi minal kubjahidah. Layak kok. Tidak boleh memberi al-jazir tukang jaga ajro ta'amali bayaran pekerjaan minat utriya yang diambilkan dari hewan kurban. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau dia tukang jaga, ini ada tukang jaga ngomong begini, tukang jaga enggak, saya bayarnya 2,5 aja, 2,10, biasanya pasaran 500, tapi saya minta kulit sama kepala. Enggak boleh. Karena itu masuk bayaran. Karena dibayar. Bayar. Pasal berapa satu saat? 500 ribu bayar itu harus di. Yang bayar siapa? Orang yang berkorban. Yang bayar orang yang berkorban. Jadi kalau panitia mau dibayar, tekor lah yang berkorban. Dia nyoba takut betul. Tekor yang berkorban. Termasuk begini Pak. Pikir jangan bikin kaku. Saya lihat kok ada yang melarang korban sepusat. Dilarang di masa, berapa sih masa? Tidak begitu banyak. Jangan dibikin kaku. Karena berapa orang yang berkorban sepertiga, itu berapa sepertiga sapi dari 10 sapi? Berarti 3 ekor sapi. Sepertiga dari 10 sapi kan 3 ekor setengah. Sapinya ada. Itu boleh disisihkan. Untuk di masa, makan baru. Tidak ada larangan sama sekali. Tapi tetap ngambil data orang yang berkorban. Makanya tadi contoh misalnya kalau dapat satu porsi sapi untuk satu orang korban itu 15 kantong plastik setelah dikantongin ya, maka orang yang berkorban itu boleh ngambil 5. Tapi karena dia nyerahin korban barang-barang panitia tadi, dia jangan ngambil 5, dia bisa ngambil 3 saja atau 2 saja. Karena sisanya itu apa? Dia bagi sama panitia yang bantuin dia. Nah, yang berikutnya dikemanain? Dimasak, misalnya, untuk dimakan orang. Untuk aku, Pak, cocok saya. Itu, saya pertama kali ketemu di Bandar Lampung, Pak. Terharu saya. Gotong royongnya, kebersamaannya. Jadi, harus izin sama yang korban. Begitu hewan korban sudah dikasih panitia, itu berarti orang yang berkorban sudah mewakilkan semua. Itu enak betul sebetulnya. Kecuali kalau kita korban sendiri.
tinggal di Indonesia, maka sebetulnya itu yang menyebabkan Indonesia jasa tukang jadalnya kurang laku. Karena mengapa? Karena kita kerjakan dengan gotong royong. Sampai Indonesia itu Pak, angin zakat aja sebetulnya panik itu kan bukan angin mutlak. Angin mutlak itu kan dia bekerja harian, di setiap hari dia bekerja dalam waktu satu tahun. Makanya dia diangkat dan kemudian digaji. Ini penjelasan di awal. Jadi tegasnya kalau dari saya, boleh panitia menerima lagi, tapi jangan menerima upah. Kalau dianggap upah, untuk upah, semua daging dia tidak boleh bawa pulang. Itu jadi persoalan. Jadi nggak lulus. Dan yakin percaya itu tidak salah, kecuali kalau MUI sudah bersepakat melalui fatwa. Fatwa MUI nomor sekian tahun 2020 misalnya. 1441 Hijriah, panitia kurban tidak boleh menerima dari kurban sedikit pun. Akhirnya si Indonesia tidak ada yang menjadi panitia. Orang pada urus dewe sono. Hanya hina tentang panitia itu. Jadi segala sesuatu begini Pak. Dari kalau takut salah, lihat masalah atau tidak. Kalau ada masalah, tidak usah takut salah, lakukan. Kecuali yang jelas maksiat. Saya menggodain istri tetangga, masalahnya enggak. Enggak bisa Pak menilai masalah atau enggak yang menggodain istri tetangga, ya tetap jauh deh. Jadi begitu. Baik, silah, tanya dulu. Ini Ustaz, berkenan dengan pemotong ya. Saya sendiri sering kali metro, center metro, itu dicarikan tukang foto. Diminta untuk menulis hewan kurban di masjid kecil. Nah, setelah hewan kurban, mereka memberikan hanya bukan untuk upah, tapi amplop. Apakah itu mereka juga begini untuk selesai ini, Pak, makasih ya, ini untuk Bapak dari kami, dari panitia. Itu gimana, Ustaz? Ya itu sebenarnya juga bukan tukang jaga, karena cuma jumlah doang. Iya, cuma jumlah tapi tidak diikuti, Pak. Iya. Jadi Al-Jazir dalam bahasa fikih artinya dia tanggung jawab nyembelih, ngulitin, nyacah daging, nyimbangin, sampai distribusi. Kalau dia kurban, kayaknya rumah potong hewan, masukin sapi, beli satu-satu di rumah potong hewan, beli satu-satu. Dia sudah kasih harganya sekaligus harga nilai jasa motong sapi tersebut. Jadi kalau motong, karena gini Pak, banyak orang bisa nyembelih, cuma kalau korban itu apa ya, agak sakral, jadi dia pengen ada orang tertentu yang nyembelihnya, yang sudah pengalaman nyembelihnya. Dan kemudian tradisi orang Indonesia, orang yang nyembelih itu dihargai, dihormati. Kayak di kampung saya lah, sembelihan biasa aja, yang nyembelih dikasih palakan, gitu. Yang nyembelih dikasih palakan. Bukan kurban sembelihan apapun. Kalau yang nyembelih kambing dikasih palakan, penghormatan. Dan sekali lagi tidak masuk dalam definisi tukang jagal, tapi bolehkah dia terima penghargaan misalnya tanda terima kasih di amplopin 100.000 cepet misalnya, boleh nggak masalah? Dan itu sebetulnya budaya dan kegalakan saja, karena kalau disebut tukang jagal beneran ya bapak harus ngerjain semua, itu pekerjaan profesi. Tapi kalau sudah bawa pakai tukang jagal, panitia nonton ngertiin aja. Panitia korban cukup menertibkan, mengarahkan. Tapi kalau enggak pakai tukang jagal, berarti bebas keringisan. Seandainya ada orang menyembelih ingin dikasih sedekah, ya sebagai tanda terima kasih lah menyembelih dan korban, enggak masalah. Kan banyak juga orang mewakilkan menyembelih. Dan menyembelih itu kan sunnahnya kita sendiri. Ya masalahnya kalau enggak bisa menyembelih, hanya kita pakai orang yang biasa nyembelih, Pak, tolong wakilkan Bapak yang sembelih sapi saya. Habis nyembelih, kemudian dia ini Pak tanda terima kasih. Boleh. Terus dia terima lagi, boleh juga. Karena dia bukan tukang jaga. Dikasih daging juga enggak boleh sebagai bagian pada umumnya gitu. Boleh. Dikasih tanda terima kasih karena mewakilkan nyembelih. Enggak masalah. Bukan sifatnya selawat. Ya selawat kan selawat. Istilahnya selawat. Boleh enggak jadi masalah. Karena begini, kita ini bangsa zaman sekarang kan tidak bisa nyembelih.
Arab jalannya pala sapi, pala orang ini disembelih sebenarnya di Banjur. Jadi mereka ahli banget. Jadi gak apa-apa pak, apa yang selain tadi salah pak ya. Ini apa tanda terima kasih karena sudah mewakilkan nilai. Jadi saya bedain bahasa ini. Nah, oh. Bukan sebagai bayaran, tanda terima kasih sebagai mewakili nilai. Ini istilahnya lebih besar. Silakan saya. Yang pertama betul untuk menghadirkan pahala kita korban atas nama orang meninggal, tapi juga atas keluarga pahala boleh kita bawa. Sifat menghadirkan pahala tidak dibatasi. Kalau Imam Ali kan begitu, anahu yutuhi bikab sayin, beliau berkorban buka ekor kambing. Hada anli wa hada anin nabi wa ahli, yang satu atas nama aku kata lagi dan atas nama nabi dan keluarga boleh tidak apa-apa. Maka nabi pernah berkorban begini, Allahumma hada anli wa amman nabi tuhi min umati, ya Allah korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang tidak mau berkorban boleh tidak apa-apa. Itu menghadirkan pahala. Jadi mana lah lagi bagus. Yang kedua apa? Menyaksikan. Ya, sunnah hukumnya. Menyaksikan korban itu sunnah. Nyembelih sendiri juga sunnah. Kalau bagi yang biasa ya. Menyaksikan korban itu sunnah. Tapi nggak menyaksikan juga tidak apa. Apalagi kita transfer pak korban. Kita korban bukan ngirim kambing, duit ya, kita kirim boleh, tidak apa. Asal ngirim sama orang yang aman. Karena kita ngirim korban sampai yang gak amanah, gak dibeliin sapi, masuk kantor, ya dosa dia. Saya dulu pernah kejadian di beberapa panti asuhan, ngirim kambing untuk korban, gak disembelih, dijual. Karena pengurus panti itu kepinteran, diijiti hati, boleh lah dijual, untuk anak yatim, ya, sama aja, gak boleh, dia gak aman. Mengapa dia tidak sembelih? Saya sudah banyak dari kurban soalnya katanya. Mubatir kalau dimakan dia. Tapi kan amanah orang untuk korban. Kata saya jangan lagi ngirim-ngirim kambing ke soal. Tak amanah terusnya. Jadi harus jelas dia sudah bikin kurban. Jadi itulah mengapa harus hadir. Tapi kalau tidak hadir tadi sah korbannya. Yang penting kita percaya itu dengan lembaga terkait yang mengelola. Apalagi kita korbannya di luar negeri. Kirim duit kan ke Afrika sana daerah Kolombia. Ya, ada yang nanya Ustaz, kok apa hukumnya kalau orang luar kampung dibagi korban? Boleh, yang penting di kampung udah dibagi. Atau enggak, kalau di kampung itu terlalu sugih semua. Jadi Arab itu kan begitu. Maka tadi sudah biasa. Sedangkan kalau hari raya korban kan nunggu, belum bayar utang. 2,5 juta jamaah haji tak mampu semua, bayar utang semua kan. Belum yang bayar utang, belum yang korban. Enggak kemakan sama orang Saudi, kirim ke Afrika. Bahkan non-muslim juga dikasih. Itu lah enaknya dari korban itu, non-muslim juga boleh terima. Jadi kalau ada tetangga, non-muslim kasih. Kalau memang banyak, korban. Yang sampai si Ucok ngomong, kulit orang Islam apa? Enggak nanti-nanti si Ucok. Begitu kita kasih, kata Ucok, baik. Daripada korban. Kalau akikah itu posisinya masih sunnah
itu yang benar. Karena akikah itu kan anual lagi atas anak dari orang tua. Jadi mu'akadnya bukan atas diri kita. Mu'akadnya bagi anak, mu'akadnya diri kita atas anak kita. Itu akikah itu beda. Jadi bukan atas diri kita. Nah, saat ini bapak-bapak, mungkin dulu belum pernah akikah. Karena ada yang lahir zaman Belanda, ada yang lahir zaman Jepang. Tahu sendiri kan kita ngomongin itu ya, makanannya susah, baru-baru mau akikah. Kecuali yang memang bapaknya memang demam kan gitu ya, bapaknya memang demam suki-suki mungkin akan. Nah itu yang lain biasa ya, lapar sebetulnya mereka makan 3 kali sehari ini udah kaya banget orang zaman itu kan, baru-baru mau akikah, enggak di akikah. Bagi kita sudah enggak sunah muakkad karena sudah tua, maka boleh kita memilih kurban daripada. Tapi kalau bagi anak kita belum diakikah, maka dahulukan akikah anak kita daripada kita berkorban. Nah, bagaimana cara membatasi sunnah muakkad? Begini, makanya ini masih simpang siur perkara ini. Satu mazhab berpendapat, sunnah muakkad akikah itu dua, tutba'u anhu yawma sabi'ihi, yang disembelih pada hari ketujuh setelah terakhir. Saya minta waktu kita ada ini. Tutup di hari setelah lahir. Sampai tujuh hari orang tua ini ternyata gak mampu nyembelih nabi, maka gugur sunnah muakkad. Tidak ditekankan. Pendapat ini gak banyak. Pendapat kedua, kelipatannya 14, 21, 28, sampai 40 hari. Nah kalau sampai 40 hari orang tua gak mampu mengakikahi anaknya, maka gugur sunnah. Tersisanya apa? Sunnah biasa. Tapi dari situ mayoritas bermadzhab Syafi'i. Di madzhab Syafi'i kapan itu sunnah muakkad? Sampai anak kita balik. Anak setahun pak belum bisa berkawin, dua tahun belum mampu, tiga tahun belum, lima tahun belum, sampai balik. Nah kalau sampai anak kita balik, ternyata nggak mampu akikah juga, gugur sunnah muakkadnya. Dan anak tidak terdaya. Setelah itu kita boleh milih. Mu'akikah lagi, tetap akikah boleh, enggak buat apa, enggak tergadai lagi. Udah bujang ini apa gadis? Termasuk ke kita, saya sering kita Ustaz, bolehkah kita mengakikahi diri sendiri? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Apakah di sunnah mu'akikah? Jawabannya tidak lagi. Sudah dulu, udah tua, udah ubah. Oh, harus diri kita sendiri juga? Boleh. Apakah dapat pahala? Jawabannya, iya, dapat pahala sedekah. Bapak-bapak merasa masih kecil gak diakikah? Boleh diakikah. Tapi tidak boleh buat pernyataan begini. Enggak sah korban bapak karena masih kecil, bapak belum diakikah. Bapak harus diakikah dulu. Itu hukum sudah dibikin. Tidak boleh berlebihan hukumnya. Dan saya banyak betul mendengar pernyataan yang kayak gini. Enggak sah korban kalau belum diakikah. Wah. Kalau bapak-bapak bikin pernyataan gak sah sholat kalau gak wudhu, benar. Gak sah sholat kalau gak wudhu, itu betul. Kalau belum wudhu, karena masih berhadas. Tapi kalau gak sah korban, kalau belum akikah, fatal sekali. Gimana cara menaikannya? Jadi saya ingin tegaskan, di mana sampai sekali itu, masa gugur sunnah muakkad adalah sampai anak balik. Setelah anak balik, bapak kaya, apalagi dia jadi okafir, orang kaya banget dapat usulan 16 miliar dalam nol pakai rumahnya ditendang aja kok pak dendam bapaknya masih kecil orang gak pernah gue akikahin anak 10, laki semua dua ekor kalau dikasih sapi-sapi 3 ya bapaknya kok gak apa-apa karena belum merasa 10 anaknya gak diakikahin dia ingin akikah sekaligus boleh sunnah dia dapat pahala tapi muakkadnya gugur andai kata dia langsung korban sah juga karena 10 anak sudah balik di sini sudah ada yang buat kecuali kalau masih ada yang belum balik ya sudah ini ada yang akikah sapi untuk orang tujuh kira-kira sah digabung ya pak ya boleh
5 anak tadi, 2 laki, 3 perempuan. Nanti Allah nanya di akhirat, ngapain kamu korban? Kamu ikan pada sapi gitu. Ya, kalau kambing banyak yang darah tinggi, Allah bisa. Saya kalau sapi lebih banyak dagingnya, jadi hajat, ambil lebih enak ya Allah. Oh begitu, maksud sudah Allah. Kau jadi terima, Pak. Jadi yang ini tidak yakin lah. Positif tingginya dia, gigi, tentu jadi terima. Belum pernah kabur, tapi pertimbangannya dari kita. Kata-kata-kata itu orang tetap, semuanya kan kaku dan belajar diuncuk semuanya. Satu kaku, dia diingatkan nenek moyang, terus yang dipakainya, nenek agama nenek moyangnya yang dia pakai. Jadi itu dia diuncuk dan terpilih, seolah-olah dia yang paling benar. Ini hukum yang memang dilonggarkan, memang dilonggarkan, dibebaskan. Kalau ada yang aku bakal ada, bagi harta aku ini susah. Apalagi kalau lagi pengen, gak bisa lah. Karena dia ada kakunya, dibuat dikit sendiri. Kalau yang kayak gini dibuat longgar. Tapi saya ada pendapat ya Pak, kalau anak itu sunnah muakkadnya gugur sampai anak lagi. Jadi kalau anak sudah balik, orang tua memang gak mampu, jangan paksakan lagi akikah. Tapi kalau ada yang longgaran, ini tetap di akikah yang bagus. Kebiasaan orang sunnah ngawin anak sekaligus akikah, kan gitu ya. Enggak apa, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Apa, walaupun sudah tutur sunnah muakkadnya, tapi enggak masalah. Sah akikahnya, dan ada pahala. Jadi bukan berarti saya mengatakan tutur sunnah muakkad dilarang akikah, enggak. Sama kayak kita mengakikah diri sendiri. Enggak dilarang, boleh. Tapi tutur sunnah. Tapi jangan diwajibkan, Pak. Karena hadis yang mengatakan Nabi mengakikah diri sendiri juga hadisnya hadis munkar. Di hadis itu terpaham. Tapi kalau kita ambil pendapat boleh, kebolehannya boleh. Dan dapat pahala pahala sedekah. Jadi begitu ya. Baik, masih ada? Cukup? Cukup sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi, segala sesuatu timbanglah masalahnya untuk perkara-perkara yang kayak gini. Kalau kita sudah menimbang masalahnya, insya Allah nggak salah. Jadi pertimbangan masalah gimana? Tidur lagi kita sama di akal sehat pertimbangan. Jadi jangan racun untuk panitia itu yang penting satu pendapat. Jangan racun pendapat. Akhirnya jadi bubar urusan. Baik demikian.